Jadi kita pengarang daripada permulaan kejadiannya sehingga ia wafat. Jadi Nabi itu terpelihara daripada melakukan dosa besar, apatah lagi Nabi itu terpelihara daripada melakukan kekufuran. Dan juga ambil-ambil yang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khususnya sejahtera dipelihara oleh Allah Taala sebelum daripada ianya dilantik menjadi nabi sehinggalah ianya wafat, tidak tidak pernah berlaku lagi kekufuran kepada diri baginda. Ada sebahagian ilmuan yang berpandangan boleh ataupun harus berlaku perkara tersebut, kekufuran tersebut kepada Nabi. Sekadar harus pada akal. Namun realitinya menurut ulama tersebut, perkara itu tidak berlaku. Ini adalah pandangan Ibn Fawrak. Berbeza pula dengan golongan Hasyawiyah. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Al-Muhassalnya, sebahagian daripada golongan Hasyawiyah, golongan Hasyawiyah berpandangan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dilantik menjadi nabi, Nabi Muhammad itu pernah kufur. Asalnya daripada kufur. Berdasarkan ayat macam mana? Golongan ini berpandangan menggunakan ayat, menggunakan pendalilan. Wa wajadaka dhalan fahada. Ya Allah Ta'ala mendapati engkau itu Muhammad dhalan, sesat. Sesat bermaksud Nabi pernah kufur. Lalu Allah Ta'ala memberikan petunjuk. Dan mereka menggunakan juga dalil apa tu, mama kun tak tadri ya, mal iman walal ada satu ayat saya terlupa lagi. Jadi mereka menggunakan dalil tersebut untuk menyatakan bahawasanya Nabi dulu asalnya seorang yang kufur. Lalu Allah Ta'ala berikan hidayat. Ini separuh daripada golongan Hasyawiyah. Sedangkan dalil-dalil yang mereka gunakan ini adalah fasid. Salah, khatak. Lalu kita berkeyakinan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpelihara daripada kekufuran sama ada sebelum kenabian ataupun selepas daripada kenabian. Sejahtera daripada melakukan kufur. Ini yang dinyatakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan dakwaan pendalilan golongan sebahagian Hasyawiyah itu tertolak, fasid. Ini pandangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ada manusia sekarang mendakwa bahawasanya Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya mengatakan Nabi Muhammad pernah kufur sebelum Nabi sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi. Saya tak tahulah manusia ini dia main tembak, main dakwa-dakwi sahaja. Ini bukan dakwaan yang kecil-kecil, tuan-tuan. Ini kalau dakwaan tersebut tak ada dalam kitab. Mereka mendakwakan, orang ini mendakwa bahawasanya ada dalam kitab tafsir Fakhruddin Ar-Razi, tafsir Qadir, Mafatihul Ghaib. Saya dah cek dalam tafsir tersebut, tak ada pun kenyataan itu. Terutamanya dalam kitab terutamanya pada ayat wa jadaka dhalan fahada. Biasanya perbahasan ilmuan pada perkataan itu, pada ayat itu. Saya dah cek, tak ada pun Imam Fakhruddin Ar-Razi berkatakan demikian. Bahkan pada kitab-kitab yang lain, Imam Fakhruddin Ar-Razi sepakat atau mengikut jumhur dan mengkritik golongan Hasyawiyah seperti kitab Al-Muhassal tadi. Lalu kita boleh lihat juga karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, Usmatul Anbiya atau Usmatul Anbiya. Boleh cek, tak ada pun Imam Fakhruddin Ar-Razi mendakwa Nabi pernah kufur. Jadi orang ni seorang saudara YouTuber, orang zaman sekarang zaman nak di YouTube,
mendakwa bahawasanya Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Kabirnya mendakwa Nabi Muhammad pernah kufur. Jadi dakwaan ini dakwaan yang saya cek tidak berasas. Seandainya dakwaan ini kesilapan daripada saudara ataupun YouTuber tersebut, mohon dia tarik semula. Kalau tersilap, tarik semula. Kalau betul, sila tunjukkan bukti. Kalau tak ada bukti dan sekadar dakwa-dakwa, ini dinamakan sebagai tuduhan yang tidak berasas, suatu pembohongan. Suatu pembohongan tak boleh. Yang paling malang sekali, bila YouTuber sebegini, saya terpaksa sebut sini kenapa? Ramai yang adanya netizen, masyarakat-masyarakat yang percaya. Ramai masyarakat-masyarakat yang percaya. Ini bahaya kepada masyarakat kita. Jadi haraplah kalau ada sahabat-sahabat daripada aliran Salafiyah pun mohon tegurkanlah orang-orang seperti ini. Jadi segala yang menang itu datang daripada Allah.